Malam teman-teman, kita kedatangan ini apa sensor parkir yang universal. Jadi kalau teman-teman nggak ada sensor parkir di mobilnya bisa pakai yang universal ini. Dan kita buka. Ya, ini ada manual booknya untuk pemasangannya nih. Kabelnya. Terus kita lihat dalamnya. Ini kalau dari petunjuknya ada 4 sensor ya, sensor parkirnya. Nah ini sensor parkirnya. Ini satu, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Ini ada empat. Terus untuk ini adalah monitornya. Ini di ntar di sini ada jaraknya, lampu berapa meter gitu. Nyala. Terus ini modul apa ini? Modul ini ECU, ibaratnya ECU-nya ini. Oh, ini ada apa? Sensornya. Terus di sini ada indikatornya, itu sensor power. Sini kabel power ya. Ini apa ini? Oh, dapat bor, mata bor. Mata bor. Jadi langsung bisa buat ngebor di mobil ya, yang di belakang. Terus apa lagi? Oh, ini ada double tip ya, untuk teman-teman yang mau membeli dipasang di mobilnya bisa. Untuk pemasangannya sini udah ada ya, ini panduannya. Tombolnya display power. Nah ini displaynya ada di depan. Terus power sensornya ada di belakang ya teman-teman. Ada 4 untuk main boxnya. Working sensor system. Nah ini instalasinya ini. Oh, untuk pemasangannya seperti itu. Jadi saya sudah kurang tahu nih. Wow, ini ada kameranya. Sebenarnya ada kameranya, tapi nggak tahu nih ada kameranya apa enggak. Ada kayaknya. Cuma tapi ada 4 sensornya. Ini pembro sensornya seperti itu ya. Nah, ini ada warnanya ini. Video. Tekanannya ini ya udah. Terima kasih. Oh iya, ini saya beli di Bukalapak ya. Kalau teman-teman ingin